Assalamualaikum Sakinah Lovers semuanya. Jadi kali ini kita akan review elemen-elemen sensori yang ada di buku Aku Ingat Allah. Ya, apa aja elemen sensorinya? Yang pertama adalah elemen mirror atau cermin. Ini ada menjadi elemen sensori favorit untuk anak bayi khususnya. Makanya buku Aku Ingat Allah ini bisa untuk dari mulai anak usia 1 tahun, bahkan dari 6 bulan juga sebenarnya udah bisa kayak gitu, karena bahannya udah board ya. Jadi nanti anak paling seneng di bagian cermin ini. Kemudian yang ini adalah elemen di perasaan semangat. Ini ya, pakai kertas yang bertekstur. Lalu ini pakai ada plastik dari bertekstur juga ini. Kemudian ini pakai rasfur. Ini bulu-bulu boneka gitu lembut di bahagia. Kemudian ini pakai tekstur lagi, lebih kasar nih. Lalu ini bagus banget ya untuk motorik halus anak bayi dan balita. Ini juga kalau ini di foil tekstur kayak gitu tuh. Kan kecewa kayak di kartun-kartun gitu ya. Kecewa kayak gini. Lalu setelah itu senang. Senang ini dia pakai apa ya? Pakai ada sponge gitu. Jadi ini halus dan tapi bertekstur juga. Sponge kain gitu. Nah, ini sedih ini pakai lembut gitu, kayak bahan-bahan apa ya? Bahan selimut kayak gitu. Kemudian kalau ini pakai foil, jadi ini lebih ke visualnya, tuh visualnya. Jadi nanti kelap-kelip gitu. Lalu ini ada teksturnya, ini pakai kain. Dan kalau di sini ada dua, yaitu bagian kertas bertekstur, kemudian ini seperti karet gitu. Nah, ini sama kertas bertekstur juga. Dan nanti kalau di sini di bagian terakhir itu ada lembar bonus, nanti kan dikasih amplop ekspresi kayak gini. Jadi nanti anak-anak tuh bisa mempraktekkan beberapa jenis ekspresi yang ada di dalam buku kayak gitu. Nih, ada contohnya di sini. Coba bikin ekspresi misalkan semangat misalkan. Nah, jadi tinggal dipasangin kayak gini. Nanti dipilih matanya misalkan ya, seperti nah matanya yang mana kayak gitu misalkan. Lalu senyum kayak gitu. Nah, kalau lagi sedih gimana? Oh, lagi sedih.